Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Kicomania. Pada kesempatan kali ini saya memberikan video tentang proses penjodohan murai batu ya. Nah, ini kandang nomor 4-nya ini. Ini saya isi pejantan. Nah, tadi pagi baru saya pindah ke sini. Yang kandang 03 ini betinanya. Sini ada pintu rahasianya teman-teman ya. Jadi prosesnya kita buka ini pintu yang ini dulu ya. Prosesnya kita biarkan satu hari. Nah, pada sore harinya ini baru kita buka. Begini teman-teman ya. Nah, itu pejantannya teman-teman. Ini kondisi burung langsung ngakur ya teman-teman ya. Nah, itu tanda bahwa udah jodoh teman-teman. Betina langsung respon. Yang tadinya betina dikejar-kejar sama pejantannya ya, itu betinanya langsung mau nyerang ketika pejantan deket. Nah, itu tanda kalau murai batu sudah berjodoh, sudah aman ya teman-teman ya. Ini pagi saya tempel kandang ya bersebelahan. Langsung sorenya sekitar asar ya. Ini langsung saya masukkan ini. Jadikan satu di kandang nomor 3 ini. Tuh. Tadinya betinanya kalah ya. Itu langsung nyerang dia ketika pejantan dekat. Itu tanda sudah aman, sudah berjodoh. Tapi kalau betinanya masih takut, masih sembunyi-sembunyi, itu masih beresiko pembantaian ya. Apalagi untuk pejantan-pejantan yang agresif. Itu mungkin aja teman-teman ya, video sekilas tentang proses penjodohan murai batu dari tempel sampai pencampuran. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Salam Kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.